Selamat pagi, ini suasana pagi di Politeknik Banjarnegara. Kita sedang ada kegiatan olahraga ini. Kegiatan olahraga ini diikuti oleh para mahasiswa dari jurusan kesehatan lingkungan. Nah, di sini kebetulan ada Pak Direkturnya. Pak Direktur ini Pak Ayis. Nyuwun sewu Pak Ayis. Gimana? Menurut gimana? Bapak ini ya, Bapak kan baru di sini. Gimana? Ini untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menguliahkan anaknya di sini, ada trik-triknya gitu Pak? Trik-triknya ya dengan ini. Lihat. Ini saya sekarang membentuk tim sepak bola wanita. Oh, tim sepak bola wanita. Hey, ini, dek. Tim sepak bola wanita ini, ya? Ini, ayo berdiri. Ini tim sepak bola wanita. Oh, tim sepak bola wanita. Halo. Ini pemain-pemainnya. Ini dari mana ini asalnya? Saya dari Kalibening, Pak. Kalibening. Saya dari Kalibening. Kalibening. Yang kan terus ada tim. Trik apa lagi, Pak, supaya minat masyarakat? Oh ya ini apa ya? Yang di sana ada pembibitan. Kita juga sering memberikan bibit-bibit kepada masyarakat agar nanti bisa menghijaukan Banjarnegara gitu. Terus kalau ini untuk yang masyarakat kurang mampu ada beasiswa tidak? Ada juga. Beasiswa KIP. Ini benar jadi masyarakat apa dapat beasiswa KIP juga. Oke. Terima kasih Pak Ayu. Mudah-mudahan masyarakat Banjarnegara nanti menyekolahkan anaknya di sini saja. Cukup di sini saja. Ada jurusan apa lah? Ini ada kebidanan, kesehatan lingkungan, dan agroindustri. Monggo masyarakat Banjarnegara, ini kampusnya ya. Ini kampus Politeknik Banjarnegara. Silahkan sekolahkan, kuliahkan putra-putri Panjenengan di Politeknik Banjarnegara. Ada 3 jurusan, kebidanan, kemudian agroindustri, dan kesehatan lingkungan. Oke, ada.